Dan sekarang ini enak lagi mah bro ya. Oke. Sumpah ini enak lagi mah bro. Oke lah mau aja. Oke mah bro ya. Oke mantap mah bro, sudah 3 kill aja mah bro ya. Oke mah bro. Oke ya. Lurus banget mah bro ya. Oke ini perlu PD bakal jadi senjata yang meta mah bro ya. Dan menurut aja semua senjata di sini balance sih. Yo mah bro. Oke mati aja dia mah bro ya. PDW OCDZ nih bos. Oke enak banget mah bro, kacau PDW nya ya. You got friends in me. You got a friend in me. Hey, apa sama bro? Apa bro? Oke, ma bro, apa kabar? Semua ma bro. Jadi kali ini ma bro Oce bakal mau pakai PDW lagi nih ma bro ya. Waduh, ma bro Oce di season ini sih seneng banget sih ma bro ya, karena PDW kembali enak lagi ya ma bro. Oke, kalau kalian tahu dari dulu ya, dari awal-awal Oce main CODM, Oce dikenalnya sebagai apa? Ya ma bro ya. Wah, ya. Ya kalau yang tanya tahu-tahu aja ya, banyak yang bilang apa dewanya PDW lah, raja PDW ya ma bro ya. Karena dulu tuh nggak enak, tapi Oce makinnya enak gitu loh ma bro ya. Nah, coba kita coba sekarang ma bro ya. Pokoknya semenjak di nerf kapan hari gitu ya bah, berbulan-bulan yang lalu ya, PDW sudah tidak enak lagi ma bro. Dan sekarang ini enak lagi ma bro ya. Oke, sumpah ini enak lagi ma bro. Oke lah mau cek. Oke ma bro ya. Oke mantap ma bro, sudah 3 kill aja ma bro ya. Yo, let's go, kita kasih paham aja ma bro ya. Jadi wajib aja bos. Oke ma bro. Oke ma bro. Di situ ma bro. Friendly Shock RC is coming. We've taken the lead. Oke ma bro. Oke ya, lurus banget ma bro ya. Oke ini perlu PD bakal jadi senjata yang meta ma bro ya. Dan menurut aja semua senjata di sini balance sih. Capturing Alpha. Ya ma bro mantap ya. Kita ratakan aja ma bro. Yo ma bro. Oke mati aja dia ma bro ya. PDW OCDZ nih bos. Oke enak banget ma bro, kacau PDW nya ya. Wah Oce super sekali ma bro ya. Oke langsung aja dua ya. Jagain B. Ayo B. Oke dia mati ma bro. B capture, B capture. Oke ma bro mantap ya. Oke, ratakan saja ma bro, PDW kembali jaya coy. Wih. Oke ma bro mantap, aman aja ma bro ya. Oke. Oke. Oke gak apa-apa ma bro ya, let's go aja ma bro. Wadaw ya. Langsung aja nih ma bro ya, musuh terdominat ya. Ini cepet banget match ya, seriusan ya. Oke, Oce bakal mau main 2 match ya. Abis itu Oce kasih tahu attachment atau gunsmith ke kalian ya ma bro ya. Karena ada 2 attachment yang bakal Oce kasih tahu ma bro ya. Oke, ada 2 ya. Oke, karena berbeda ma bro ya. Oke. Yang ini attachment pertama yang utamanya banget ma bro ya, oke. Yang satunya itu movement-nya lebih oke ya. Ini bener Bang Oce. Ya jelas lah ma bro pakai PDW cuy. Oke. PDW legend lagi ya. Ma bro mantap ya. Ma bro mati aja dia. Oke, kita kasih paham ya ma bro ya. Oke ma bro, dapat 2 aja ya. Oke, tetap santai ma bro apapun yang terjadi ya. Ini jauhnya enak banget ma bro ya. Oh, kalian merasakan ya jauhnya. Oke, feel it bro. Feel it bro, enak banget. Baby. Oke mantap ya ma bro ya. Dia sambil nge-scope-nya tuh enak banget sih. Oke. Oke ma bro, mati aja. Oke ma bro, aman aja. Bang, bang pinjam peluru bang. Ah pinjam senjata bang. Ya gak punya senjata. Mantap ma bro ya. Oke ma bro, mati saja ya ma bro ya. PDW udah abis ma bro, sumpah. Tapi enak pakai scope ya, jangan tahu ya. Jangan iron sight, menurut aja pakai scope ya enaknya. Langsung pada ke dominate aja ya. Oke. Rata aja ma bro ya, temen kita juga jago sih, tapi ya udahlah ya, oke. Mantap banget kan ya ma bro ya, menurut kalian gimana ma bro? Wah, itu Oce seneng banget ya ma bro ya, oke. Kita bakal coba smash lagi nih ma bro ya, oke. Oh man, I'm so happy ma bro ya. Senjata lama Oce kembali ma bro, oke. Waduh, let's go ma bro, oke.
Oke, Mabrio mana nih Mabrio? Oke, boce bakal pick shoot house ya. Menurut aja shoot house nih Mabrio. Oke. Karena kita bakal nyobain attachment kedua OC ya Mabrio ya. Ini move-nya sedikit lebih mantap ya Mabrio, tapi recoil-nya tetap oke sih menurut OC ya. Oke, tapi kalau buat soal long range ya, kalau long range OC pakai yang tadi Mabrio ya, sebelum match ini Mabrio. Oke. Kita coba aja Mabrio. Ini enak sih Mabrio ya. Kita langsung gas aja, kita bantai-bantai ini orang-orang ini. Oke, let's go aja dah. Oke, Mabrio, kita gas aja Mabrio ya. Yuk. Ini BT-nya belum diganti deh Mabrio kayaknya. Oh, enggak tahu deh. Entar aja cek ya Mabrio. Pokoknya ada 2 attachment. Mabrio, mantap. Oke. Halo Bang Ocha, halo juga Mabrio. Oke, mantap Mabrio ya. Ocha suka banget sekarang ya Mabrio ya. SMG jadi PDW bener-bener SMG gitu ya. Kayak Kiki Nine ya. Aries movement-nya cepet banget ya. Jadi kita ketika kita nembak itu wah, rasanya mantap sekali Mabrio ya. Seperti Anda menjadi Iron Man ya. Casli, Casli, Casli. Oke. Mabrio gas aja. Mana musuhnya Mabrio ya? Oke. Okay. Cepat aja Mabrio. EDW-nya mantap ya. Oh, ya okay. Waduh, kena shotgun Mabrio tapi nggak apa-apa lah ya. Mana Mabrio? Oke, okay, mantap Mabrio ya. Ya, satu aja deh Mabrio yuk. Kita langsung hajar aja Mabrio ya. Yo. Oke. Oke. Mana musuhnya Mabrio? Oke ya. Oh, langsung kalah aja mereka ya Mabrio ya. Mantap, mantap ya. Kalian lihat aja sendiri Mabrio ya. Seenak ini loh Mabrio ya. Sekarang PDW kembali kamu. Nah, welcome to Papa, nak. Oke, Mabrio mantap ya. Oke, kita langsung ajar aja dah pokoknya ya. Pinjam skin gak tuh? Ada yang bilang pinjam skin. Pinjam skin gak tuh? Si Bambang ini Mabrio ya. Iya. Oke, Mabrio mantap ya. Oke, okay. Okay, DZ bos. Waduh, mati Mabrio tapi gak apa-apa lah, oke. Okay. Ada minta skin gak? Ya beneran aja Mabrio. Oke, okay, Mabrio mati lagi ya. Gak apa-apa Mabrio ya. Yang penting kita banyak banget Mabrio pakai PDW ya. Oke. 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 Target down. Oke Mabrio ya, Ocha bakal dibokong ya. Waduh Mabrio. Yo. Waduh. Oke Mabrio semangat ya, yuk teman kita yuk. Kita gas aja ya. Mabrio gas aja yuk. Oke, Mabrio dikit lagi yuk, 3 poin lagi. Ocha sudah 40 kill Mabrio ya BTW ya. Yuk, kita harus semangat teman kita ini Mabrio ya, nggak boleh berkalah. Oke Mabrio, menang sih harusnya Mabrio ya. Oke, kita menang Mabrio ya. Let's go aja Mabrio. Wow, aja seneng banget ya Mabrio ya. Waduh, kalau season sebelumnya PDW ini jelek banget Mabrio ya. Oke. Aduh, Ocha bingung juga ya dulu kenapa bisa sampai di nerf gitu ya Mabrio. Ocha sangat bingung banget ya Mabrio. Dan alhamdulillahnya sekarang PDW kembali lagi ya Mabrio ya. Oke. Bahkan ini PDW bisa jadi pasaran ya. Oke. Menurut Ocha bisa jadi pasaran ya, tergantung pro player-nya juga sih Mabrio ya. Oke. Oke. Let's go Mabrio, 6500 poin aja Mabrio ya. Ocha langsung kasih tuh cuma tugas sebentar nih Mabrio. BTW ini ada 2 ya.
Ada dua tapi Ocha cek dulu ya Mabro, oke? Ocha kasih tahu dulu nih. Oke, yang pertama Mabro ya. Ocha pakai ini Mabro ya. Harusnya ada ini marksman ya. Satunya marksman, satunya extended barrel ya Mabro, oke? Ya. Jadi ada dua ya Mabro ya. Oke, bedanya di barrel doang. Karena kalau di sini nih, kalau cepet extended barrel itu, dia tuh sebenarnya mirip kayak marksman ya. Cuman nih, dia nggak ngurangin alias movement speednya emang bro kayak marksman ya. Tapi marksman ini bisa nambahin recoil kalian biar semakin mantap kalau long range-nya gitu loh Mabro ya. Jadi Ocha sebenarnya lebih suka pakai marksman sih Mabro. Dua-duanya juga suka sih. Tergantung kalian aja dah. Karena ada dua attachment ya Mabro, dua attachment ya. Bisa jadi kalau misalnya buat main search and destroy pakai marksman ya, atau kalau kalian main domination, hardpoint ke tanpa persistence, kalian pakai standard light barrel itu juga oke, map-nya kecil ya. Kalau map-nya besar pakai marksman. Nah, gitu aja lah, ditukar-tukar aja Mabro. Ya. Oke, poin diantaranya ini Ocha kasih tahu dulu pakai monolith suppressor, MIP standard barrel, classic red dot sight, IKM light stock, OCLSR tactical ya Mabro ya. Oke, Ocha nggak perlu terlalu menjelasin ya kegunaannya apa karena sering banget dijelasin ya. IKM light stock ini mirip sama no stock ya, cuman kalau di PDW ini nggak ada no stock ya, adanya IKM light stock lah ini Mabro. Oke, ini dia yang paling penting sih menurut Ocha ya. Kenapa Mabro ya? Karena ketika kita nembak sambil nge-scope itu kita bisa kanan kiri cepat gitu, kayak kita pakai Kiki 9 gitu kelebihannya sekarang ya. Sebelumnya buset dah PDW berat banget Mabro ya. Sekarang mobility-nya tuh bisa nembus 100, oke? Okay? Mantep banget dah pokoknya Mabro ini sangat recommended banget ya untuk season sekarang ini Mabro ya, oke? Okay? Beneran dah Mabro ya, oke? Okay? Ya udah Mabro ya, kayaknya makasih Mabro udah menonton ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Jangan lupa subscribe juga, oke Mabro ya. Yep, see you Mabro. Sarau. Yaudah, dadah semuanya. See you next.